Amdal Gepeng Serabutan Channel, yaitu channel Serabutan. Oke Bor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bor. Hari ini Bor, kami akan manen. Lama sudah kami tidak manen ya, karena ini sudah tua-tua sekali, jadi kita harus panen dulu. Kita akan manen dari ujung sana ya. Kita harus manen Bor. Jangan lupa Bor, tetap semangat untuk panen. Sledri. Oke. Jadi Bor, bertani seledri ini sangat menjanjikan Bor ya. Walaupun seledri ini kalau kita lihat sangat sulit untuk memanennya karena satu-satu. Jadi kita cuma belajar caranya saja bagaimana supaya cepat. Karena ini Bor sudah agak lama kami tidak panen, jadi melebihi dari waktunya. Jadi ketuaan daunnya, makanya kuning-kuning di ujungnya itu. Jadi seharusnya ini panennya 10 hari sekali atau seminggu sekali. Karena kita sistem pindah anak Bor ya. Jadi kalau sistem semai Bor itu lambat ya. Kita anggap pindah anak saja gampang. Nah jadi kita panennya begini Bor. Kita tinggalkan satu batang dua batang aja lagi. Nanti ya 10 hari ke depan panen lagi Bor. Jadi mudah. Jadi bagi kawan-kawan yang malas-malasan, coba-coba aja dulu 2 paralon, 3 paralon, atau 1000 langsung bisa juga. Karena tidak ada hitungan ruginya. Penjualannya juga Bor, wah gampang sekali Bor. Untuk di Kecamatan Samboja ini saja, untuk Pasar Rudina aja kita sulit untuk mengcover. Teman-teman para petani atau para penjual mencari di tempat lain untuk seledri ini atau daun sop ini. Jadi kita sih selama kita mau berusaha bisa aja Bor. Kita juga awal-awalnya bertani seledri ini ya, kita bukan petani backgroundnya Bor, karena corona. Ya hiburan-hiburan aja lah, bikin konten. Tapi akhirnya saya suka Bor. Jadi cinta terhadap kerjaan ini. Sepertinya kalau ngelihat yang hijau-hijau itu stres hilang. Jadi utang, merasa gak punya hutang waktu di kebun ini. Tapi pas pulang ke rumah setelah setelah mandi, ingat lagi hutang. Jadi alangkah indahnya kalau yang punya hutang banyak masalah tuh ya diam aja di kebun, biar masalahnya gak bakal datang dan masalahnya terlupakan. Tapi kalau pulang ke rumah ya dapat lagi masalah. Jadi yang pokoknya Bor, senang-senang aja lah. Jadi ini hiburan, senang-senang, hasilnya juga lumayan. Bayangkan 1 kilonya 50 Bor. Itu kalau di hari-hari biasa lah. Tapi kalau hari-hari besar itu bisa mencapai 80 sampai 100 ribu. Bayangkan sangat gampang kita mencari uang ya. Ini loh Bor, caranya mencari uang ini atau merawat ini gampang kok. Hidroponik, tinggal dikontrol airnya saja. Yang pertama kenapa harus dikontrol tiap hari, karena takutnya ada yang kesumbat selangnya, jadi makan layu dia, atau rennya kering ke ada yang bocor. Itu aja sih ya, sekitar seminggu sekali kita cek airnya, nutrisinya. Kalau itu aman aja ya aman, gak ada masalah. Jadi bagi para pekerja ataupun para pemuda yang uang lebih daripada disimpan di bank atau disimpan di kantong, ya ikut gini-gini aja sudah aman. Thank you.
banyak Bor ya. Banyak Bor. Berapa? Ini yang kita panen Bor ya, ini. Ini kita panen semua sudah. Nah, lagi ini tinggal sedikit lagi. Bersih dia kalau dipanen semua. Belum nih ya. Ini belum bisa lagi kecil. Oke Bor ya. Ini suasana pengantaran Bor. Ada kita dan selamatannya. Karena masih tetap ya. Karena mungkin selamatan dia masih banyak. Tertar. Mana? Oh bukan. Warung di 8 Bor. Makasih boleh ya.